Ini buahnya teman-teman. Kita akan coba. Manis. Mantap. Pemburuan hari ini alhamdulillah hasil dengan mantap. Ini rostok anggur Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tani, selamat sore. Untuk kali ini kita akan penebangan pohon anggur Bella ya. Ini lihat untuk stekannya, bekas stekannya ini mengeluarkan air ya. Ini tandanya tanaman tersebut subur dan sehat. Kebetulan ini untuk batangnya besar sekali, hampir sebesar pergelangan saya ya di bawahnya. Teman-teman bisa dilihat. Nah seperti ini. Dan jangan kemana-mana ya, ikuti terus untuk cara penyetekannya dan langsung di grafting. Jadi ini langsung di grafting untuk pemotongannya atau bekas pemotongannya. Jadi ke atasnya diambil, lalu sisanya ini disambung dengan varian yang lebih mantap atau yang manis. Karena untuk karakter Bella sendiri memiliki rasa yang masam ya. Kebetulan di sini saya tidak dibongkar teman-teman, jadi sayang ini sudah besar pohonnya. Jadi teman-teman perlu diketahui, jadi untuk tanaman anggur yang batangnya sudah besar itu kalau kita grafting itu akan cepat pertumbuhan atau terubusnya si entres tersebut. Dikarenakan ini untuk batang sekundernya lumayan banyak, ini saya tidak dihabiskan semua, ini sedikit dulu. Oke, nah teman-teman bisa dilihat ini untuk para-paranya ini di dekat kandang ayam teman-teman, akhirnya ini roboh, terlalu besar untuk anggurnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, ikuti terus dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
kuahnya teman-teman. Kita akan coba. Manis. Hei, selesai, selesai ya. Enggak lah. Oke, teman-teman yang tadi sudah beres untuk pengambilan batang anggurnya, selanjutnya kita grafting ya, karena kan ini sayang kalau tidak digrafting. Ini digraftingnya dengan anggur varian yang bagus, ini dengan anggur Jupiter. Ini mudah sekali teman-teman, dan tinggal seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya cara grafting anggur ya teman-teman.
mantap. Keburuan hari ini, alhamdulillah hasil dengan mantap. Ini Rostock Anggur Bella.